untuk mengurangi rasa mual waktu dalam perjalanan ya di kendaraan. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Deddy Rupandi Channel. Saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, di mana Lebaran 20 hari lagi. Dan mungkin orang-orang yang di luar kota, kerjanya di luar kota, akan mudik mungkin seminggu atau 3 hari, atau pas malam takbiran mereka mudik ke kampung halamannya. Nah, di dalam biasanya kalau dalam perjalanan mudik, mungkin ada yang pakai kendaraan bermotor, pakai roda 2 ataupun menggunakan roda 4 ataupun juga menggunakan bus ya, angkutan umum. Dan biasanya ada yang terkena mabuk kendaraan. Nah, di kesempatan ini saya akan bagikan tips atau cara bagaimana cara supaya mencegah atau mengurangi supaya tidak terjadi mabuk kendaraan, atau bila sudah terjadi supaya mengurangi rasa mual pada waktu kita terjadi mabuk kendaraan. Mungkin ada sebagian yang menggunakan obat anti mabuk. Nah, saya akan membagikan tips, yaitu cara memijat titik-titik refleksi untuk mengurangi rasa mual waktu dalam perjalanan ya di kendaraan. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita tekan titik pembungkus jantung, yang ini ya, tekan agak keras ya, sekitar tekanannya sekitar 5 kilo. Nah, terus antara 5 atau sampai 15 menit, 5 atau 10 juga nggak apa-apa. Ke si penderitanya. Yang kedua, kita pijat titik ini. Sama juga sekitar 5 menit, 10 menit atau 15 menit, berulang-ulang ya sampai 3 kali atau 4 kali. Yang terakhir kita pijat titik ini nih. Nah, titik ini sama juga antara 5 menit sampai 10 menit ataupun sampai 15 menit sekali pijatan, sampai 2 atau 3 kali pijatan sampai terasa bagaimana rasa maunya udah berkurang atau insya Allah. Nah, sekian dari saya untuk apa memberikan tips hari ini. Semoga puasanya lancar, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and subscribe, dan klik tanda loncengnya.